Sebanyak 24 bingkisan berisikan kain sasirangan diberikan alumni sekolah kepada 9 tenaga pendidik terdahulu dan 15 dewan guru SMP Negeri 1 Haruai. Menurut panitia pelaksana, pemberian dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan bentuk pengabdian dari alumni kepada sekolah yang telah membimbing dan membekali ilmu. Selain itu, pihaknya juga memberikan peralatan olahraga berupa bola voli dan bola basket. Pemberian dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan olahraga untuk meningkatkan prestasi sekolah di bidang olahraga. Terhadap sekolah, kami tadi telah menyerahkan berupa alat olahraga, ada bola voli, ada bola basket. Diharapkan dengan bantuan itu, kepedulian kami dari alumni itu ada terhadap alma mater kami, dan mudah-mudahan dengan bantuan itu prestasi olahraga di bidang vole dan basket akan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dari pihak kepala SMP Negeri 1 Haruai, Sukiatno menjelaskan, pihaknya merasa terbantu dengan adanya peran aktif alumni yang membantu pelaksanaan program pendidikan untuk kemajuan sekolah. Dari kegiatan ini nantinya akan lebih bermanfaat bagi sekolah terutama dan bagi alumni yang mungkin selama ini perjalanan persahabatan terputus dengan adanya alumni ini bisa tersambung kembali dan mungkin dalam hal-hal yang lebih positif lagi bisa terlaksana dari mungkin bisa membantu daripada program sekolah demi kemajuan alma maternya. Dalam kegiatan reuni akbar ini sebanyak sekitar 200 alumni hadir dari angkatan pertama tahun 1975 sampai dengan angkatan terakhir tahun 2017. Momen ini dimanfaatkan untuk menjalin silaturahmi sesama angkatan. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.